keperluan dakwah di daerah-daerah itu amat sangat tinggi karena tantangan-tantangan yang sangat berat, karena sekaligus juga peluang-peluang yang sangat banyak. Warga di sana sangat memerlukan hadirnya para dai yang membersamai mereka, menyelamatkan akhirat mereka, membimbing ibadah mereka, dan kemudian menghadirkan solusi bagi beragam permasalahan mereka. Semakin banyak dai dari sekolah tinggi dakwah disebar atau ditugaskan ke beragam daerah, insya Allah akan semakin bermanfaat bagi umat, bagi bangsa dan negara, menghadirkan umat Islam yang rahmatul alamin, dan sekaligus terjaganya Indonesia tetap NKRI, karena itulah dahulu yang diselamatkan oleh Dr. Muhammad Natsir, menyelamatkan Indonesia, tidak lagi menjadi Indonesia Serikat, jauh dari komunisme, bahkan kembali menjadi NKRI. Karenanya saya mendoakan agar program ini sukses, berkelanjutan terus-menerus dan terus bisa berkembang. Para dai yang dikirimkan pun juga sukses, seperti yang dahulu juga disunahkan oleh para wali songo ketika mereka berdakwah di Indonesia dengan pernikahan, dengan akhlak yang baik, kemudian Indonesia menjadi negara yang mayoritasnya beragama Islam.